adalah beriman kepada hari di mana kita akan dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikenali sebagai Yaumul Jazak ataupun hari pembalasan. Yang daripada platform itulah yang akan meletakkan kita, sama ada kita beroleh syurga dengan keredaan daripada Allah atau kita dimasukkan ke dalam neraka beserta dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Justru apabila kita melihat di dalam kehidupan insan yang mengaku bahawasanya dia beriman kepada Allah, dunia ini tidaklah menjadi matlamat dan tumpuan di dalam kehidupannya. Sebaliknya, dunia ini kata para ulama tidak lain dan tidak bukan disifatkan sahaja sebagai darul ibtila wal imtihan, medan di mana kita diuji oleh Allah Azza wa Jal bagi menilai, bagi melihat sejauh mana kita dengan Allah Azza wa Jal. Sebab itu apabila kita hidup di dalam dunia ini, didatangkan seorang Rasul daripada kalangan manusia, yang mana Rasul inilah yang menunjukkan jalan ke mana yang patut kita pergi dan ke mana patut yang kita tak gunakan jalan. Sebab di kalangan kita kadang-kadang meletakkan bahawasanya dia beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi perkara yang dilarang oleh Nabi itulah yang dilakukan, sedangkan sesuatu yang dilarang oleh Rasul itu adalah asalnya bermula sifat larangan iaitu daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi tidak akan pernah melarang sesuatu melainkan ianya pasti ada arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam soal apa yang dinamakan sebagai larangan dan suruhan, ianya bukanlah kuasa mutlak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ianya adalah satu bentuk kuasa mutlak daripada Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah apabila kita hidup di dalam dunia ini, Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi agar setiap daripada kalangan kita tidak melakukan tiga perkara ini. Kata Allah Azza wa Jal di dalam hadis tersebut, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, Ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, termasuklah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai ke hari ini, kita mesti melihat kepada arahan daripada Allah ini. Allah Ta'ala melarang kita daripada melakukan tiga perkara ini, iaitu kata Allah, la takun mimman yuqassiru taubah. Apabila kita diberikan peluang untuk hidup di dalam medan ini yang disebut sebagai darul ibtila ini, tempat di mana kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, jangan pernah sama sekali kita menjadi hamba yang muqassir, satu orang yang cuai, yang neka, yang pandang sikap acuh tak acuh kepada taubat di sisi Allah Jalla wa'ala. Apabila sebut tentang taubat, setiap daripada kalangan kita, saya dan tuan-tuan, serta tanggungan yang kita miliki, ahli keluarga yang kita ada, wajib kita kena sampaikan, iaitu apabila disebutkan dengan taubat, mesti kena wujudkan nilai tasarruq, nilai bersegera kita. Kerana di dalam Al-Quran kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah Ta'ala suruh kita bersegera dalam soal untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Kerana kematian yang bakal menghampiri kita, kita tidak pernah tahu bila, kita tidak pernah tahu di mana tempatnya pengakhiran kita. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala melarang kita daripada kita menjadi seorang yang cuai dengan taubat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, Allah Azza wa Jalla melarang besar kepada kita apabila kita hidup di dalam dunia ini menjadi seorang yang yutawilul amal, seorang yang tulul amal, bermakna panjang angan-angan dia. Dalam keadaan tidak langsung ada amalan yang dia buat kepada Allah Azza wa Jalla. Mutakhir ini kita boleh melihat berapa ramai manusia yang cuba mempromosi ilmu ma'rifat sehingga kan tidak ada langsung syariat yang diterima. Kononnya mereka adalah ahlullah, mereka adalah ahli ma'rifat di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga kan bila masuk waktu salat tidak salat. Adakah ini ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana-mana ajaran yang bersimpang daripada ajaran yang dibawa atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan kena tolak walau dipromosi atas nama ajaran apa sekalipun. Nabi satu orang manusia yang paling kenal akan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dalam mana-mana riwayat yang sahih menunjukkan Nabi itu tidak pernah salat kerana dia telah makrifat kepada Allah. Justru dengan makrifatnya Nabi kepada Allah Azza wa Jalla, kata Sayyidatina Aisyah dalam meriwayatkan banyak hadis tentang salat malam Nabi, Nabi suka memanjangkan bacaan baginda. Sehingga kan kesan daripada berdiri lama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menampakkan pada kakinya yang bengkak. Maka di sana apabila kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi, kenapakah masih lagi kamu salat sehingga demikian rupa sedangkan kamu termasuk di dalam manusia yang ma'sumun minadz dzunub, kamu dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, salahkah aku untuk aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Maka yang kedua, pastikan apabila kita bercita-cita untuk duduk dalam keredaan Allah, kita persiapkan diri kita dengan amal seperti mana yang dibacakan di mimbar Jumaat pada setiap minggu, dibacakan di meja kuliah pada setiap malam oleh para asatizah yang diundang. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, tambahlah bekal, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, jika benar-benar kita mencita-citakan akhirat, jika benar-benar kita semua mendambakan rindu kepada Allah untuk berada di alam akhirat, jika benar-benar kita beriman kepada hari akhirat Allah Azza wa Jalla, pastikan nilai yang ketiga ini tidak wujud pada diri kita, iaitu kata Allah, jangan kita pernah menjadi seorang yang yaqulu qawlan abidin wa ya'malu 'amalan munafiqin, wal'iyadu billah. Jangan pernah ada pada diri kita nilai tersebut, bercakap ini seolah-olah ahli ibadah, tetapi bila melihat kepada amal tidak tumpah seperti mana amal orang munafik. Bagaimana amal orang munafik ni kata Allah? Adakah munafik tidak punya amal? Munafik lebih banyak amal daripada orang beriman. Tetapi kata Allah, setiap kali yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, bila mereka bangun untuk mendirikan salat, wa idza qamu ila salat qamu usala, mereka bangun dalam keadaan malas, yura'un an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dia tidak bangun malaikat, dia cuma nak tunjuk pada orang lain, dia tidak ada ingat langsung di dalam ibadah yang dilakukan itu kerana Allah, kalau ada pun kata Allah kecuali sedikit. Justru tiga pesanan ini wajar kita jadikan sebagai bekal supaya kita tidak dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana setiap daripada kalangan kita yang berada di dalam rumah Allah ini dan berada di atas muka bumi Allah ini, dituntut untuk kita beriman dengan rukun iman yang enam. Salah satunya adalah beriman kepada hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau kata kita bersedia
untuk menghadapi kiamat kelak. Pastikan diri kita, kita persiapkan dengan amal yang begitu mantap. Ikhlas kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada amal yang dipandang oleh Allah bukan melihat kepada banyaknya amal kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah taala tidak akan pernah pandang kepada sesuatu amal yang dinilai dalam juzuk yang banyak. Tetapi yang Allah taala nak melihat adalah bagaimana ikhlasnya kita meletakkan kehambaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وسلم وبارك وتعالى عن كل صلاة رسول الله أجمعين. الحمد لله الشاكرين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين سيدنا جمعات yang dimuliakan oleh Allah عز وجل. Sekali lagi terus dari mimbar masjid ini saya berpesan kepada tuan-tuan dan sidang jumaat sekalian. Marilah bersama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah عز وجل. Dengan kita senantiasa memurnikan ibadah kita, membetulkan niat kita selama mana kita dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana tidak ada jalan lain untuk kita mendapatkan keredaan daripada Allah melainkan semata-mata dengan meletakkan ketakwaan yang hakiki kepada Allah. Dan kita kena berusaha untuk meninggalkan segala bentuk tegahan dan larangan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ianya menjadikan kita seorang hamba yang tergolong di dalam kelompok yang berjaya tak kala kita berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kehidupan dunia ini tidak ada seorang pun di kalangan kita yang akan berjaya melainkan kita meletakkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam soal kepimpinan, dalam soal pengurusan, dalam soal kewajipan dan juga tanggungjawab kita meletakkan Allah terlebih dahulu. Maka di sanalah pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, Nabi kata, aku sayang kepada kamu wahai Mu'adz. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Pastikan di akhir daripada salat kamu, kamu tidak pernah lupa membacakan satu doa. Allahumma a'inni. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan bantuan kepadaku. Ala zikrika, untuk aku senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, menjadi hamba yang syukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadati,
dan jadikanlah aku daripada kalangan hamba-Mu yang senantiasa memurnikan ibadah aku kepada Kamu. Jalan ini sahajalah penyelamat kita bagi kita mendapatkan hakikat keimanan kepada hari akhirat Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini banyak benda boleh menolong kita, tetapi di hari akhirat kelak kita akan berdiri dengan amalan yang telah kita lakukan sepanjang kita hidup di dalam dunia ini. Maka perbanyakkanlah juga kita untuk melakukan selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal tentang hakikat iman, Islam dan ihsan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi al-hajat. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina wa a'idh Allahumma bitawfiq wal hidayah maulana sri paduka baginda lalu bertuan agung as-sultan Muhammad al-khamis wa kadhalika maulana tuan yang terutama tuan datuk sri utama doktor Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas tuan yang dipertua negeri Pulau Pinang. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin وقعد إلى الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين وظلم والظالمين وانصرنا على هؤلاء الذين يعادوننا ويصدوننا عن سبيل الله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.